Engkau adalah Kristus. Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, tidakkah kau takut juga kepada Allah sedang menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita sedang menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang yang berbuat sesuatu yang salah, dia berkata, Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Berkatalah Yesus kepada aku, berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tetapi baik suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaris, ya Bapa, dalam tanganmu serahkan nyawaku. Yesus sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan seluruh orang yang datang berkerumun itu pun orang itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang datang dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Dia ada nama Yesus dan seorang yang baik.
setuju dengan putusan dan tindakan majelis ini. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus. Dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kainlinen. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari adalah hari persiapan, dan sabat hampir berlalu. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibalik. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak untuk kemudian dimasukkan.